السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد صدر أقوك المسلمين والمسلمات رحمكم الله وبالخصوص kepada para subscriber para pecinta channel YouTube Al Mu'alim Center yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehat lahir batin. Diberikan tambahan ilmu, iman dan amal oleh Allah. Juga ditambahkan limpahan rizki yang melimpah ruah yang halal dan toyibah. Sehingga bisa dijadikan bekal untuk beribadah. Pada tanggal 22 Maret 2021, satu tahun channel YouTube Al Mu'alim Center. Total subscriber 101.000 ribu subscriber. Penonton 11 juta penonton. Ini adalah dukungan yang luar biasa dari saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat menunjukkan bahwa antusias para pemuda pemudi muslim dan muslimah tentang kecintaan kepada ilmu agama Islam masih tinggi. Channel Al-Mu'Alim Center dibuat pada tanggal 22 Maret tahun 2020. Sehingga saat ini, hari ini, 22 Maret tahun 2021, genap berusia satu tahun. Kemudian, bagi yang benar-benar ingin memperdalam ilmu-ilmu syariat Islam, maka bisa dibuka di dalam playlist, ya, ada playlist. Di atas itu kan ada beranda, ada video, ada playlist, ada komunitas, dan seterusnya. Kemudian paling akhir ada tentang. Lah tentangnya bisa dibuka. Kami bacakan tentang profilnya al Alim Center. Channel ini berisi konten pendidikan agama Islam dibimbing oleh Ki Haji Daum Alim, asal dari Sarang Rembang, Jawa Tengah, mukim atau bertempat tinggal di Desa Cengjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di dalam channel Al Mu'alim Center, pada awalnya hanya ingin mengajak belajar bersama-sama. Jadi belajar bersama-sama memperdalam Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian kitab-kitabnya para ulama salafus soleh, kami sendiri tidak bermaksud untuk menggurui siapapun, tapi kami ingin mengajari diri kami pribadi. Jadi niat kami dalam belajar itu ingin mendidik diri sendiri. Mulai dari teori kemudian berusaha untuk dipraktekkan secara lahir maupun batin. Niat kami adalah mendidik diri sendiri. Mengapa begitu? Karena kelak di Yomil yang akan diminta pertanggungjawaban adalah diri kita sendiri. Kita harus mendidik diri sendiri, mengenal tanggung jawab, tanggung jawab kita kepada Allah, tanggung jawab kita kepada Rasulullah, tanggung jawab kita kepada kedua orang tua, tanggung jawab kita kepada guru, tanggung jawab kita kepada istri, kepada anak-anak, tanggung jawab kita kepada rekan-rekan, teman-teman, tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat, tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, dan tanggung jawab kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad SAW Yaitu tanggung jawab sebagai umat Islam Oleh sebab itulah kami mengajak untuk belajar bersama-sama Belajar bersama-sama, kami tidak mengguri siapapun Sekali lagi, karena niat kami adalah mendidik diri sendiri Jadi kami dalam membuat konten pun juga selalu berusaha di dalam kontennya selalu ada tulisan Arabnya dan kami baca kemudian kami terjemahkan per atau perkata dengan maksud apa? Dengan maksud dan tujuan agar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat belajar, mau belajar bersama-sama melihat tata cara menterjemahkan perkata. Lihat saja di dalam channel al Center, tanya jawabnya, semua dasar ibaratnya selalu dicantumkan, kemudian dibaca dan diberi makna satu persatu. Oleh sebab itulah, mungkin kadang-kadang ada yang bertanya, mana sih orangnya nggak nongol, nggak, nggak nampak, maka bisa dilihat di dalam video-video sebelumnya Ada beberapa uh, videonya yang ada orangnya Ya, Kemudian kita lanjutkan penyusun metode al -mu Cara mudah dan cepat belajar baca kitab gundul atau kitab kuning Kitab kuning gundul Nah inilah yang ada di tentang, ada di deskripsinya Silakan belajar video metode al satu persatu dalam playlist berikut ini Makanya sekali-sekali lihat playlist ini mumpung kecanggihan teknologi ya kita pakai kita gunakanlah selama ini kan bisanya kita ngaji itu ya beradab-adaban kemudian kita bimbing kalau seandainya sibuk dengan segala, segala macam aktivitas ya gunakanlah nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan yaitu berupa HP ada pulsa ada macam-macam koneksinya ya kita gunakan untuk belajar ada pepatah mengatakan Tiada rotan akar pun berguna. Tiada rotan akar pun berguna artinya. Kalau memang waktunya sudah tua atau sudah banyak kepadatan tentang pekerjaan, maka tidak bisa mendatangi guru. Ya, minimal kalau tidak bisa mendatangi guru, ya belajar lewat channel YouTube-nya. Dan inilah salah satu keunggulan YouTube, videonya masih bisa diputar berulang-ulang. Beda dengan TV kan, sekali tayang selesai, besok mau melihat lagi. Bu isyarat ulang harus nunggu. Tetapi kalau YouTube tidak, videonya bisa dibaca berulang-ulang hingga paham. Kemudian kami anjurkan bagi para pencinta metode Al Mu'alim ya dan juga channel Almalim uh, Al Center. Silakan lihat di playlist ya, playlist scroll sampai ke bawah karena videonya sudah enggak dibuat lagi. Itu playlistnya ladanya di bawah, yang pertama playlistnya cara mudah belajar kitab kuning gundul Ini videonya disesuaikan bab per bab Bab per bab lah nanti e, bisa diperlihatkan satu persatu Mulai dari video pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya Insya Allah Karena disitu kan menggunakan bahasa Indonesia Tidak menggunakan bahasa daerah Sehingga bisa dipelajari oleh siapapun Silahkan Silahkan dipelajari Kemudian nanti kalau misalnya ada yang dari nol Tetapi sudah pandai membaca Al-Quran Silakan pelajari videonya mulai dari video pertama hingga video terakhir dan bisa diulang-ulang. Makanya kelak di akhirat kalau ditanya misalnya kok kamu tidak bisa baca Quran, tidak membaca kitab dan seterusnya dengan alasan ini itu. Sekarang kan zaman canggih. Kenapa tidak dipakai itu media-media yang sudah Allah berikan kepada kita? Oleh sebab itu, sekali lagi kami sarankan Cari playlist cara mudah belajar kitab kuning atau gundul video disesuaikan bab per bab. Yang kedua, ada lagi metode al malim -ma Nah, metode al malim -ma ini video disesuaikan dengan halaman kitab metode al malim -ma Jadi, kalau ingin memiliki kitabnya silahkan hubungi Kang Maman. Ya, sudah ada videonya. Sudah ada videonya di situ. Nomor-nomor HP yang bisa dihubungi untuk beli kitabnya atau pesan kitabnya. Al-Mu'alim Center bergabung pada 22 Maret 2020, sehingga hari ini pas genap satu tahun, karena sekarang ini adalah tanggal 22 Maret tahun 2021. Oleh sebab itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku, kaum muslimin, wal muslimat yang telah sudi mendukung channel Al-Mu'alim Center. Tapi ingat, saya ingatkan, niatkanlah, niatkanlah untuk membantu dakwah syiar agama Islam, dakwah Islamiyah. Dan juga jangan seperti kondektur atau kernek atau seperti calo-calo di mana itu, ya di terminal. Ngajak orang, ayo, ayo, ayo ke Surabaya, ayo ke Gresik, ayo ke Jakarta. Tapi dia masih di terminal terus. Artinya kalau kita ngajak orang untuk mengaji, ya kita harus mengaji dulu. Kita harus ngaji, Ya, kemudian setelah itu kita buktikan ngajak orang untuk mengaji. Kemudian total penonton 11.189.77 kali ditonton. Ini adalah luar biasa lah, karena memang kami masih gaptek ya tentang masalah ini. Biasanya kan kita mengajar ya manual, menganual, ceramah juga manual, tapi setelah didorong oleh beberapa kiai, ustadz juga oleh para santri agar kami mau membuka channel YouTube maka kami bukalah channel YouTube Al Muallim Center mudah-mudahan semakin barokah manfaat fitni wat dunia akhirah sehingga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para Nabi dan Rasul yang lainnya beserta orang-orang yang mati syahid para wali-wali Allah para syuhada dan para solehin Amin Allahumma Amin Wallahu Taala Alamu Biswab Wallahu Muafiku ila Akwa Mitarik والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته